Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all. Kembali kita dalam pendidikan jasmani dan kesihatan dan kita berada di unit 6 dalam tajuk santai ria. Okay, kita dah masuk ke tajuk yang baru. Okay, ini adalah berkenaan bagaimana kita melakukan aktiviti santai. Jadi pada kali ini tajuk kita, subtopik kita pada kali ini ialah jalan-jalan cari harta. Okay. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dalam buku teks kita pada muka surat 50, kita akan jumpa topik ini, itu jalan-jalan cari harta. Okay. Dalam jalan-jalan cari harta ini, apa yang perlu kita lakukan ialah kita hendak melakukan aktiviti menjejak dan mencari harta karun. Bagaimana kita nak mencari harta karun? Kita akan menggunakan konsep masa. Macam mana kita guna konsep masa tersebut? Kalau kita boleh lihat, terdapat satu carta dalam ini yang menggambarkan jam. Okey, mari kita lihat. Okey, kalau kita lihat carta ini, di tengah-tengah ini terdapat satu jam. Jadi, pergerakan kita itu adalah mengikut waktu pada jam tersebut. Okey. Contohnya, bergerak ke arah pukul 12. Apa maksud bergerak ke arah pukul 12? Jadi, seperti yang kita tahu, pukul 12 merupakan waktu yang di atas, waktu yang menunjukkan jam jarum kita pada jam tu akan menunjukkan ke atas. Jadi, adakah kita akan bergerak ke atas? No, we are not. We are going to move forward. Okay, kita akan pergi bergerak ke hadapan. Maksudnya, jadi jika seseorang berkata pada kamu bergerak pukul 12, maksudnya kita perlu bergerak ke hadapan. Okay? And then jika seseorang berkata bergerak pukul 3. Okay? Arahan bergerak pukul 3 itu maksudnya jarum jam tadi menunjukkan pada pukul 3. Okay, kita tengok tangan kita, pukul 3 dia ke arah mana? Ke kanan, sebelah kanan awak. Okay, jadi, bila pukul 12 kita bergerak ke hadapan, tapi bila pukul 3 kita bergerak ke kanan. Then, jam ni awak kena bayangkan ianya berada di hadapan muka awak kalau awak bergerak. Baru awak dapat bayangkan ke mana arah yang awak akan pergi. Okey, sekiranya dia berkata bergerak pukul 6. Jadi, bila pukul 6, jarum jam tu akan ke bawah. Jadi, adakah kita akan bergerak ke bawah? No, not at all. Kita akan bergerak ke belakang. Maksudnya, okey? Manakala yang seterusnya, bergerak, arahannya adalah bergerak pukul 9. Jadi, bila dia jam ni berada depan muka anda, jarum jam yang pukul 9 akan menunjukkan ke arah kiri. Jadi, kita akan bergerak ke kiri. Okay? Begitulah juga konsep masa ni kita guna dalam sekiranya kita nak mencari arah untuk ke sesuatu tempat. Okey, sekiranya kita berada di roundabout, barulah kita dapat menggunakan konsep masa ni. Okey, sekiranya kereta kita berada di roundabout dan kita tak tahu nak bergerak ke mana dan anak panah waist kita menunjuk ke kanan. Jadi maksudnya bila ke kanan tu, maksudnya dia akan pusing bulatan dan bergerak ke pukul 3. Itu maksudnya lorong yang ke kanan. Okay, kalau kita nak bergerak ke pukul 12, dia pukul ke hadapan. Ini straight. Okay. Dan kalau pukul 9, dia akan masuk simpang yang ke kiri. Dan begitulah seterusnya, pukul 6, dia akan U-turn balik ke belakang. Okay.
Itulah konsep masa yang digunakan untuk menjejak dan mencari harta karun dalam aktiviti mencari harta karun. Okey? So guys, today cikgu tak nak pening-peningkan kepala anda. Hari ini kita cuma belajar konsep menggunakan masa untuk aktiviti mencari harta karun. But we are not doing the activity yet, okay? So hari ini kita akan menjawab beberapa soalan tentang konsep masa yang cikgu berikan sebentar tadi, okay? Dan cikgu akan berikan link quizzes di Telegram anda nanti. Okay, so check it out and good luck.